namanya anak situ ya? Kayak motor gantian kok. Rekan-rekan media yang mengungkap terkait adanya tidak pidana kesesuaian oleh rekan-rekan terkait pembayaran tidak yang selama ini banyak membahas adegan tersebut dikarenakan adanya pesanan konten video porno dengan tema resepsionis hotel dari sebuah akun Twitter yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan dan mendapatkan keuntungan dari penjualan konten video porno tersebut. Tarif ini bervariasi tergantung tema. Untuk hasil penjualan konten dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Tempat membuat video kebanyakan di dalam kamar atau hotel, disesuaikan dengan tema yang dipesan dengan dibayar sejumlah Rp750.000. Kemudian dengan uang tersebut mereka memesan kamar hotel 1710 dan membuat video sesuai pesanan dari yakni tersangka perempuan menggunakan kebaya merah seolah-olah sebagai karyawan hotel dan kedua tersangka bergantian posisi untuk melakukan perekaman adegan menggunakan handphone milik tersangka lalu diedit dan dikirim kepada pemesan melalui akun Telegram milik AH. Tindakan yang dilakukan tadi kami sudah sampaikan, sudah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan penangkapan tersangka, melakukan penyitaan media elektronik hard disk dari tersangka ACH dan AH dan menemukan sekitar 92 part video porno dan 100 foto nur. Kami mungkin ada pertanyaan. Dan dua tersangka ini dan masih kita dalami kemungkinan ada pihak lainnya karena salah satunya ada judulnya satu orang tiga. Ya. Katanya dia sudah di satu video ya untuk pemeran dua orang. Iya. Dia apakah sepasang kertas? Menurut pengakuan yang bersangkutan demikian. Dan apakah ada keterlibatan pihak lain dan untuk pengambilan gambar atau? Sementara dari hasil pemeriksaan mereka mengatakan pengambilan gambar ini dilakukan oleh pihak. Tapi nanti coba kita kembangkan kemungkinan adakah orang lain yang ikut berperan dalam pembuatan video. Dan dalam hasil pemeriksaan sementara dan berapa kali tersangka ini sudah menerima pesanan membuat konten video dulu? Mungkin yang rekan-rekan benar atau heboh itu terkait kebaya merah. Tapi ada beberapa judul lainnya yang sudah juga diperjualbelikan. Selain Twitter dan Telegram mungkin juga diperjualbelikan di OnlyFans atau apa? Mereka ini menawarkan di Twitter. Kemudian di Twitter tersebut akan diberikan sejenis akun yang nanti bisa dibuka di Telegram. Selain kebaya merah, judul video lainnya kebaya kuning mungkin sudah berapa lama? Untuk pembayarannya menggunakan salah satu payment setahun ini. Setahun ini menghasilkan 92 video. Iya. Dan untuk masing-masing video rata-rata dan terus Awas.